Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Aswa TV. Kita dalam program Salam Santai. Okey, kali ini dan Salam Santai kita ada sensasi sini sana sini. Okey, kita akan bicara seni kali ini. Kita ingin memperkatakan satu topik yang sangat menarik yang kita semua dah tahu tapi mungkin mereka lupa. Kita dah hampir dilupai, bukan hampir dilupai, kadang-kadang kita terlupa. Oh, ada wujudnya keturunan ini di Malaysia. Okey. Kita tak nak bercakap panjang lagi. Kita nak memperkenalkan dengan seorang tokoh yang mewakili dia juga adalah warisan, iaitu bersama dengan Baba Nyonya. Baba Nyonya ni sebenarnya kadang orang hanya fikir di Melaka saja. Tak, bukan di Melaka saja, di Penang tapi biasa kebanyakan sebutan dia agak berbeza sikit. Kita bersama dengan persatuan peranakan Baba Nyonya Pulau Pinang. Okey, kita bersama dengan Baba Nyonya Pulau Pinang. Saya tak kenalkan nama dia. Kasih mereka kenalkan nama mereka sendiri. Apa khabar Baba Nyonya? Hello, khabar baik. Okey, wah, cantik teruja saya backdrop belakang dia dengan baju dia. Wah, Baba Nyonya boleh beri sikit lah. Penonton-penonton nak tengok kostum tu, baju tu. Bangun sikit. Tengok. Wah, pusing sikit. Cantik. Kebaya. Cantik kebaya kan? Kebaya. Okey. Kalau kita bercerita pasal Baba Nyonya ni kan di Malaysia, kita ada juga Baba Nyonya di kata orang tu di Melaka dan juga di Pinang. Tapi kini kita nak bercerita pasal Baba Nyonya di Pulau Pinang. Okey. Apa perkembangan kaum Baba Nyonya di Pulau Pinang ketika ini ataupun masa sekarang? Saya Lin Tong, Presiden Peranakan Baba Nyonya Pulau Pinang. So, di Pulau Pinang, kami tak begitu sama dengan Melaka kerana memang usul, the origin kita tak begitu sama. Kerana dari dulu kala, ada sudah orang-orang Cina dari Kuantong dan Fujian, kerana mereka dekat laut, sudah sampai ke Champa, Funan, dan dari sana sudah masuk ke Kelantan dan Kajun juga, dan masuk ke Kedah dan turun ke Pulau Pinang. So, Baba Nyonya sudah wujud di Pulau Pinang dari lama, sangat lama sebelum Captain Francis Lai menjumpai Pulau Pinang sebagai founded Penang Island in 1786. Sebelumnya sudah ada settlement orang-orang Cina di sana. Tetapi Baba Nyonya adalah orang-orang Cina, ya, lelaki Cina, kerana perempuan pada semasa mereka tak boleh keluar dari negeri Cina. So mereka datang ke sini dan berkahwin dengan perempuan-perempuan asli di Nusantara, macam Burma, di Pulau Pinang, yang dari Baba Nyonya dari Pulau Pinang, dari Burma, Thailand, Indonesia, macam Java, Batak, Minangkabau. So oleh demikian, oleh kerana itu, lelakinya maintain mereka punya Chinese culture, tetapi yang perempuan masih mengikuti custom dan culture sendiri yang Nusantara lah. So begitulah. Bila sekarang ada, saya juga pengarah museum Pinang Peranakan Mansion. Bila ada turis datang, mereka kata, kenapa you orang Cina tetapi tak boleh berbahasa dalam bahasa Cina? Tak boleh bertutur fasih. Not read Mandarin either. And you orang Cina tetapi kenapa pakai sarung kebaya? Saya kata itu, ini macam dari maybe 1400s atau lebih awal, orang-orang Cina datang ke Nusantara, mereka panggil Nanyang, South Seas. So apa terjadi? Ya, inilah terjadi. Okey, Nyonya, okey, bagaimana maksudnya suku kaum Baba Nyonya di Pinang ni banyak tertumpu di kawasan mana sekarang? Dulu mereka sampai, mereka memang ada di Pulau Chukus sana, dan kebanyakan dulu di Mantri Street, Georgetown,
Dan ada yang kerana dekatan dengan sekolah Penang Free, mereka berada rumah di Miling. So sekarang sudah merata-rata tempat. Di mata-mata tempat. Tapi kebanyakan kalau dari segi sebab Nyonya juga adalah presiden untuk persatuan peranakan. Mungkin of course pihak persatuan juga akan ada juga buat research dalam berapa peratus ataupun berapa keturunan yang jumlah lah yang boleh di share kepada penonton. Anggar ramai tak? Kita tak boleh tahu kerana macam saya tahu keluarga saya dan relatives saya, kawan-kawan. Tetapi sekarang banyak orang yang adalah keturunan bapa nyonya, tetapi mereka sendiri tak tahu kerana mereka sudah anggap mereka orang Cina dan berpakaian Cina, makanan juga Cina. So mereka tak fikir bahawa mereka bapa nyonya. So bila saya mereka nampak kita pakai kebaya atau gambar, mereka kata, memang boleh kata, nenek saya berpakaian ini. Kita di rumah makan makanan ini. So baru tahu, saya baru tahu mereka bapa nyonya, tetapi sudah kehilangan. Bukan kehilangan, mungkin mereka tidak dimaklumkan dan mereka pun sendiri tak tahu yang mereka tu. Kan, sebab bagaimana kita pakai sanggul. So di Pulau Pinang, sanggul dia terus di atas ini, middle on the top. Tetapi di Melaka sedikit turun. Itu boleh nampak beza lah. Kalau tengah-tengah tu memang orang akan nampak itu Pulau Pinang punya lah. Dulu punya sanggul lah. Sekarang nak buat sanggul di sini sangat tak sesuai. So oleh kerana di Thailand mereka pakai sanggul di sini. So saya pertama kali jumpa seorang consulate general dan bila saya kata, saya punya nenek moyang lah dari Siam, dia kata, begitulah. Saya agak kenapa dipakai sanggul di atas sini. Ini adalah orang Thai, cara orang Thai pakai. Dia kata, itu. Dan yang di Melaka turun sedikit kerana mereka lebih dekat Indonesia dan di Indonesia mereka sangat turun ya. Sanggul. Dan also, the cucu sanggul tak sama. The cucu sanggul Melaka is hari-hari maybe satu atau dua atau tiga. Dan simple, dipanggil dia ada macam satu hook. Dan yang di Pulau Pinang, kita selalu guna 5 hingga 9 cucu sanggul. So, sangat banyak. Dan ada yang berbelian-belian, tetapi untuk hari-hari memang silver atau gold saja. Tapi untuk perkahwinan atau festival, celebration, dan mereka bawa keluar mereka punya intan dan berlian. Okey, mungkin dari segi percakapan, adakah ada persamaan ke macam mana? Mungkin dialek dia kan? Di Melaka, mereka cakap patuan Malay, itu Baba Malay. So, kebanyakan perkataan-perkataan di dalam percakapan mereka adalah Melayu atau Bahasa Besar. Dan ada sedikit-sedikit perkataan Cina macam Gua, Lu, ini macam. Tetapi di Pulau Pinang kebanyakan Hokkien, tapi kita ada perkataan-perkataan Melayu yang orang-orang Cina tak guna. Macam kita suka makan sambal belacan ya. So di rumah ada lesung. So kita kata bukan lesung, lusung. So di orang-orang Cina di Pulau Pinang atau di Malaysia, mereka tak faham itu apa lusung. So kerana lesung mah lusung. So mereka panggil ini cengku. So ada orang Cina ada perkataan lain. Dan kita kata batu. Mereka panggil orang Cina panggil jiuk tau. So ini kita teliti, kita dengar orang cakap, kita boleh tahu dia bukan apa-apa nanya.
also ikut tanya lah, boleh kita boleh bezakan lah, boleh bezakan lah antara yang Vietnamese atau Hakka atau Teochew atau apa namanya. Okey, kita berbalik kepada persatuan eh? Persatuan peranakan Bapa Nyonya Pulau Pinang. Okey, apa pendekatan persatuan sekarang untuk mengekalkan budaya ini dikenali dan juga diketahui oleh anak-anak muda sekarang, Bapa Nyonya? Ini sangat susah kerana sekarang kanak-kanak muda suka main bola, komputer dan mereka memang di rumah tak nampak macam rumah punya decoration macam Bapa Nyonya, dan mereka tak nampak bapa mak bapa pakai pakaian ini atau celebrate perayaan Bapa Nyonya. So bagaimana mereka nak ada interest? So untuk saya agak sangat penting untuk educate dan cultivate interest kepada siapa saja supaya mereka bagi boleh ajar dan boleh di dalam rumah praktis Bapa Nyonya lifestyle. So saya boleh kata saya sangat successful lah kerana anak perempuan saya bila dia 19 tahun sudah di send ke Shanghai Expo 2010 oleh MOTEC, Ministry of Tourism, untuk menjadi satu craftsman kasut manik. So, ya 16 tahun dia sudah boleh buat kasut manik dan dia juga boleh buat sulaman untuk sulam kebaya. Dia boleh buat itu, ya. Dia boleh masak masakan Bapa Nyonya. Dan setiap tahun kita adalah ada peranakan convention oleh Federation Bapa Nyonya sedunia. So, setiap tahun bila dia boleh, kerana dia sekarang doktor di Sarawak, bila dia boleh dan kalau dia boleh, dia akan join convention ini. So, dia ada interest dan dia boleh tulis, dia, anak perempuan saya sudah tulis sebuah buku cerita, so, Bapa Nyonya. So, saya agak ini sangat. Tetapi ada kawan saya yang sangat sama umur tetapi tak pernah pakai sarung kebaya, tak mau pakai sarung kebaya. So saya agak macam saya tengok Singapura sangat successful kerana mereka ada satu program macam peranakan sayang, gunung sayang. Mereka ada program untuk orang-orang muda join menyanyi, menari. Dan bila orang-orang muda berpakaian sarung kebaya dan ada satu event, ini boleh menghidupkan the interest kepada dia punya heritage. Okey, Suat TV dapat tahu juga Bapa Nyonya juga menulis buku berkenaan dengan Bapa Nyonya. So, boleh cerita sikit pasal buku yang diterbitkan oleh Bapa Nyonya ataupun dituliskan oleh Bapa Nyonya sendiri kepada penonton. Mungkin bagi penonton Suat TV yang ingin mendapatkan bukunya, kita boleh ketahui menarik you all buku tu. Saya punya mission adalah untuk mendokumen dan akib cerita-cerita dan cultural heritage Bapa Nyonya. Kerana saya nampak macam saya last of the Mohicans. yang nampak nenek saya berkeman, pakai sarung kebaya, pakai baju panjang, cucuk songkong semua. Tetapi sekarang hari ini tak ada orang yang muda dapat nampak ini. Saya masih pakai baju panjang pada hari Raya Cina Cap Gome yang ke-15. Kita ada donor saya yang Cap Gome, ya. So, saya pakai itu. Dan saya rasa ini sangat penting untuk akar dan dokumen. Kalau tak ada cerita ini pun akan pupus. Ya. So, dua masa yang saya tulis adalah kerana masa yang sangat krisis untuk saya. Pertama kali saya ada satu operation. So, saya agak saya nak mati. Nak meninggal lagi. So, saya rasa,
nanti ya anak saya dia tak tahu dia Cina atau Baba Nonya Ayun. Mana boleh? Saya kata, kalau saya hidup, saya akan menulis archive dokumen untuk dia supaya dia faham dia sendiri dari mana. So, oleh itu, saya tulis buku pertama saya. State Chinese School Jewelry. So, tentu jewelry kena kerana Nonya suka benda-benda yang Nonya suka benda-benda. So, topik yang pertama tentu yang saya suka itulah, yang saya gemar. Yang Baba Nyonya mendapat bahan-bahan ini memang daripada di collection sendiri ataupun daripada bagaimana? Boleh nampak barang-barang ini di Kinang Peranakan Mansion. Kinang punya koleksi. So saya sudah tulis. So selepas itu, ini sangat cantik ya. The topic sangat cantik. The cover dia pun sangat cantik. Tengok perempuan itu bagaimana dia pakai. So yang ini memang part daripada bagaimana dapat gambar ni ataupun memang dibuat dipakai. Dulu orang semua nak buang gambar. So saya selalu tanya kepada sesiapa, ada gambar nenek moyang you tak mau ready atau orang sudah meninggal, ama punya gambar-gambar you boleh buang apa-apa tetapi simpan untuk saya gambar-gambar. So mereka simpan. Dan ada yang kawan-kawan yang ada barang kemas cantik, saya boleh cari mereka dan kata, bolehkah saya gambar untuk archive saya dan saya nak buat satu buku. So mereka bagi saya bekerjasama lah. So yang kedua, buku yang kedua juga cantik. Itulah the arts and culture of Baba Nyonya. Sangat-sangat cantik. Wow, very exclusive embroidery and bed work. So, saya sangat bernasib, sangat berterima kasih dan happy kerana. Permaisuri Agong. Wah, Maisuri Agong. Dilancarkan buku ini. Ini tahun bila? Tahun bila dilancarkan? Berapa banyak? 2015. Lama dah. Nak ke dalam. Tengoklah ini bagaimana. Mereka dulu tak ada handphone ya. Tak ada game untuk bermain. So mereka ada masa untuk buat ini sama dengan anak-anak perempuan muda-muda. Mereka pun akhirnya macam masa ini tak ada apa-apa buat. Dulu ambil needlework untuk buat kasut balik atau sulaman. Dan selepas itu saya keluarkan satu buku diary atau journal. So ini ada yang simple untuk kamu tulis atau ini anak perempuan saya, yay. Wah, sangat cantik. Baju dia sangat unik. So pada masa COVID-19 tahun 2020 March, lockdown di rumah. Ini ada masa bagus untuk Baba Nonya, untuk Nonya tau. Kerana Nonya boleh buat sulam, kasut balik, masak. Ya, kita punya hobi boleh buat. Dulu nak kerja tak boleh, tak ada masa. So, saya tulis bersama-sama anak perempuan saya. Saya mengumpul cerita-cerita dari 7 orang Baba Nonya. So, saya rasa gembira kerana masa COVID, kita tak akan dikalahkan oleh COVID. Bila stay at home, kita pun produktif. Ada satu buku sekarang dipublish. Ini yang terbaru lah. Babanya yang ini adalah buku yang terbaru. Baru tahun ini keluar January. Okey, bagi penonton-penonton Suar TV mungkin tertarik dengan apa yang dipamerkan oleh Baba Nyonya dan bagaimana mereka nak mendapatkan buku-buku tersebut. Mungkin sudah ada persepasaran atau macam mana? Boleh email saya? Ya, ada di buku macam Gerak Budaya Penang Heritage Trust. Tetapi kalau boleh email saya pun.
So that means dia berbentuk fizikal lah. Buku tu dalam bentuk fizikal. Fizikal. Saya tak ada online. Maksudnya you tak ada buat dalam bentuk e-books ke apa tidak? Tidak target untuk membuat dalam bentuk e-books? No e-books. Belum ada. Belum plan yet. Sebab dia siapa penerbit dia? Baba Nona sendiri ataupun buku ini diterbitkan oleh publisher lain ke macam mana? Saya sendiri. Maksudnya Baba Sunal is a publisher sendirilah. You're right lah. Okay, jadi kalau macam tu, kita nantikan perbincangan kita seterusnya dengan Baba Nyonya bersama dengan Swati. Di bawah Swati ni kita pun ada shopping mall e-books ataupun shopping mall books. At least, jadi kita boleh ketengahkan siapa yang nak beli, boleh klik pada mall itu dan terus order kepada Baba Nyonya. Kita memudahkan lagi Baba Nyonya untuk mereka peminat-peminat seni dan juga untuk mengetahui lagi tentang warisan Baba Nyonya peranakan Pulau Pinang. Okey, kita nak bercerita bagi mereka. Mungkin sekarang mungkin tidak lama lagi insya-Allah kita akan boleh melancong dalam negara Jadi kita tidak so that means mungkin ada berpeluang bagi mereka yang banyak cantik, banyak interesting. So mungkin boleh datang ke Pulau Pinang untuk melihat apa yang ada berkenaan dengan Baba Nyonya. Ya, okey. Saya ini license tour guide dari MOTEC, dari Minister. Dengar tu. So dah ni kena ambil kesempatan supaya orang datang tak terpinga-pinga nak pergi mana. Okay, so datang ke Pinai pertama sekali mesti menuju ke Pinang Peranakan Mansion. Itu adalah satu mansion, rumah besar Baba Nyonya yang kedalamannya, the architecture and the interior furnishing semua Baba Nyonya. So, kita ada tour di sana. I think bayaran hanya RM20 dan you ada tour. Dan you pergi ke mansion. Ini mansion dulunya adalah mansion seorang Kapitan Cina Cheng Keng Kui.